Skuad kedua Johor Darul Ta'zim, JDT, tidak berdepan masalah apabila menumpaskan kelab Liga A1, Malaysian University dengan keputusan 5-1. Ketua Jurulatih JDT, Hector Bidoglio memberi peluang kepada beberapa pemain baharu untuk beraksi seperti Ramadan Saifullah, Mo Sumari, Safiq Rahim, Nadzo Insa dan juga Junior Elstal. Babak pertama menyaksikan tuan rumah mendominasi permainan namun jaringan Corbin Ong menjadi pemisah antara kedua pasukan. Bersambung babak kedua, skuad Harimau Selatan menggandakan asakan dan berpesta jaringan bermula dengan jaringan pemain gantian, Francisco Geraldes. Jaringan ketiga oleh Geraldes dan keempat menerusi tandukan Syahrul Saad hadir dengan cukup mudah menewaskan penjaga gol Malaysian University, Ashraf Fadli. Pesta jaringan JDT berterusan menerusi hantaran cantik Safiq Rahim sebelum lorongan Corbin Ong disudahkan dengan kemas oleh Romal Morales pada minit ke-80. Pasukan Gergasi Lembah Klang, Selangor FC terpaksa menelan kepahitan apabila tewas kepada wakil Sarawak, Kuching City FC dalam aksi suku akhir pertama Piala FA 2024. Meskipun aksi ini dibadai cuaca buruk, kedua-dua pasukan turun dengan misi memburu kemenangan di Stadium Negeri, Kuching. Ini diharap dapat dijadikan sebagai tonik aksi suku akhir kedua yang akan berlangsung di Stadium MBPJ. Selangor menurunkan barisan terkuat diketuai Kapten dan Bek Tengah Singapura, Safwan Baharudin. Sementara James Okwuosa pula mengetuai cabaran The Cats. Babak pertama menyaksikan Merah Kuning berusaha mendapatkan kelebihan gol awal selaku pasukan pelawat. Pemain sayap capir Verdir, Alvin Fortis hampir menggegar gawang Kuching City yang dikawal Syahril Saari pada minit ke-10 tetapi percubaannya tidak menepati sasaran. Meskipun bola Orozco berjaya ditepis Syahril, Fortis berusaha menolak bola muntah tetapi terkena palang. Peluang itu pantas direbut Fernandes untuk menolak bola masuk ke dalam jaring.